kegiatan yang dilaksanakan di Pura Siloyukti, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Karangasem ini diawali dengan persembahyangan bersama dan dilanjutkan dengan Dharma Wacana yang menghadirkan ide pedanda gede kekeran dari Kriya Ubud. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa, Made Sare, Bendesa Adat Padangbai, para dosen pengajar serta mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun ini melibatkan 300 mahasiswa dan 90 dosen. Nah, tentu sebagai insan intelektual, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, kami sebenarnya ingin memperkenalkan dan mengajak seluruh mahasiswa dan dosen, karena bagaimanapun juga kita tidak hanya bisa tahu dan mengenal tempat itu, tapi memahami. Karena bagaimana kita tahu bahwa di Bali itu terkenal namanya Trihitakarana. Nah, sehingga dengan mengambil tempat ini dan menghadirkan jadi narasumber sekaligus yang berkaitan dengan pemahaman konsep Trihitakarana itu, dengan harapan mahasiswa jauh lebih memahami ke depan. Dia ngayu bagi pisan santukan ampun wentan kontak istilahnya sarang dunia luar titiang nenten jering desa pekraman kemantan mekula kulik mungkin sampun wentan aware peduli semeton sane luar dure desa nike jag napi wastane niki titiang sekadi gayung bersambut disambut sekali kemudian diharapkan sekali untuk berkelanjutan. Karena dengan begitu satu ring desa pekraman titiange sayage sampun kebersihan lan yang lain-lainnya akan terpikirkan lebih lanjut, karena banyak orang tahu dan banyak orang yang dilibatkan, otomatis nike semakin sempurna. Kemudian dari segi pendidikan niki anak-anak juga sudah mulai, kalau kita tidak ditarik-tarik sedikit di zaman sekarang, anak-anak kita semakin menjauh dengan budaya dan yang berhubungan dengan adat istiadat kita di tanah Bali. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan punia, alat-alat kebersihan seperti tong sampah, tanaman cempaka, dan diakhiri dengan melaksanakan bersih-bersih bersama. Dengan dilaksanakan kegiatan seperti ini, diharapkan agar nantinya para dosen mampu meningkatkan peranan dosen dalam kehidupan masyarakat melalui pembinaan dan penerapan iptek sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat, serta para lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa mampu memahami lingkungan baik secara konseptual maupun kontekstual dalam menerapkan konsep lingkungan untuk menuju kepada keseimbangan hidup berlandaskan pada filosofi Trihitakarana. Sang Putu Ariase, Bali Seremonia.